Cek cek. Shalom. Shalom. Siapa yang berkati Tuhan sepanjang minggu hari minggu ini? Cek cek. Ya. Saya percaya di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya, bahkan yang streaming. Shalom. Yang di hadapan Tuhan siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah, buat belas kasih, buat berkat yang ajaib yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur betapa kami mengalami hari-hari yang luar biasa bersama. Banyak hal yang seringkali kami tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan pegang kendali segala sesuatunya. Dan biar siang hari ini Tuhan kami datang dengan iman sekali lagi. Kami bersyukur, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Shalom sekali lagi buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Juga yang mengikuti dalam streaming. Mari sama-sama saya mau ajak kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Katakan Yesus. 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 Mari sama-sama serukan namanya. Kami datang di hadapan-Mu siang hari ini. Menaikkan syukur, menaikkan pujian. Kuasa.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Mari naikkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Engkaulah alasan kami ada Tuhan bersyukur. Engkaulah alasan kami ada menyembah di tempat ini. Saudara boleh duduk di tempat. Saudara boleh bersujud dimanapun saudara ada. Di rumah, di pekerjaan, dimanapun saudara berada. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sesungguhnya tempat di mana seharusnya kita ada adalah dalam hadirat Tuhan. Mari datang dengan memberanikan diri di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kita sekali lagi, jangan pernah sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Jangan pernah bawa perasaan-perasaan, khawatir, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Tapi mari datang dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang merindukan akan pribadi. Dia Jehovah Jireh, Dia Jehovah Rafa, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dia Jehovah Shikenu, Allah yang akan menyatakan kebenarannya atas hidup kita. Sehingga tak ada lagi keraguan, tak ada lagi bimbang, tak ada lagi ketakutan. Bahwa segala hal dalam hidup kita Tuhan kerjakan. Segala perkara yang terjadi dalam hidup kita Tuhan turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang di hadirat Tuhan. Mari saudara, ingini Tuhan. Rindukan hadirat. Datang dengan hati yang menyembah. Datang dengan hati yang sungguh. Bukankah firman-Nya berkata Dia ada bagi setiap mereka yang remuk hati. Dia ada bagi setiap mereka yang berbeban berat. Dan Tuhan akan berikan kelegaan. Hari ini Tuhan ingin mencurahkan Roh-Nya di antara kita. Kiara la 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 maya syakara la taka Yesus. Bawa kami masuk di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh tembusi hati kami. Kami ingin menyembah-Mu Allah yang mulia. Oh. Dengan iman, mari naikkan dengan penuh hormat. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak.
puji yang duduk di tahta dan yang akan yes, memerintah selamanya, penguasa tunggal atas semesta, Raja segala raja, mulialah namamu. Kami datang menyembah. Mulia, mulia, bagi anak domba. Oh, oh, oh. Kia ramaya se. Kiana tumbas padokan mulia dia yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas hadapkan wajahmu atas umatmu di tempat ini, sebab engkau mulia, oh Tuhan, syakaralarana mayase, di tahta dan yang akan memerintah selama semua yang di bumi. Oh, mulia. Mari sama-sama angkat suara. Mari datang dengan iman. Mari datang dengan percaya. Bahwa selamanya Tuhan inginkan kita ada di tahta-Nya. Sebab Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau layak dipuji. Kau layak disembah. Yeah.
nefes Hayah Kau tembus, Kau hembuskan di tengah-tengah kami. Biar nafas ilahi sekali lagi Engkau hembuskan di hidup kami. Dan menjadikan kami pribadi yang penuh dengan roh. Menjadikan kami pribadi yang akan terus mencari akan kebenaran-Mu. Hembuskan roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Perbaharui tubuh jiwa roh kami. Bangkitlah hai jiwaku. Puji dan sembahlah Tuhan. Mari katakan pada setiap kita di tempat ini. Katakan pada hatimu. Katakan pada dirimu sendiri. Bangkit dan pujilah Tuhan. Biar hari ini kami terima kekuatan yang baru. Kami terima roh yang baru. Kami terima nafas Allah dihembuskan. Dan menghabisi setiap kesuaman, kegelapan, kebekuan di hati kami. Menghabisi setiap sakit penyakit. Apa yang selama ini menahan hidup kami. Apa yang selama ini menahan yang ilahi bekerja. Hari ini ada breakthrough. Hari ini Tuhan ada terobosan. Sebab Engkau master of breakthrough. Allah yang menembusi. Allah yang menerobos. Engkau gunung batu kami. Engkau tembok keselamatan kami Tuhan. Syakaralarara. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan. Dekap kami Bapa, peluk kami dalam hadir. Diberkati Kau Tuhan. Engkaulah Allah yang melayakkan kami untuk datang kepada Tuhan.
Engkau membuat kami bergairah untuk menghampiri-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang telah memanggil kami. Engkau membawa kami ke hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena iman kepada Yesus Kristus kami diselamatkan. Kami layak untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Kami layak untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kiranya Engkau berkenan Tuhan dengan pujian penyembahan yang kami sampaikan saat ini. Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan, karena ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami pun bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk WL dan singer serta tim musik yang sudah melayani kita. Kita sungguh-sungguh merasakan hadirat-Nya. Amin. Bapak Ibu, pada bulan Juli tahun 1505, udah lama ya. Bulan Juli tahun 1505, ada seorang pengacara muda. Jadi dia anak muda gitu, masuk ke sebuah biara, biaranya itu namanya Agustiniani gitu ya. Sebenarnya Agustinusniani gitu ya, agak susah sih memang nih. Karena di berbagai literasi juga namanya bermacam-macam sesuai dengan yang lazim di negara tersebut. Nah pemuda ini masuk ke biara tersebut, biara itu terisolasi dari dunia luar. Artinya dia pasti aman, hening gitu ya. Nah di biara itu, Tuhan itu menjadi satu-satunya fokus dalam setiap momen, dalam setiap hari, dalam setiap acara gitu. Tuhanlah yang menjadi fokus di tempat itu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana biara tersebut. Nah anehnya pemuda ini walaupun dia berada di biara yang aman dan nyaman, dia sering merasa tersiksa. Loh kenapa dia tersiksa, apakah kurang makan gitu ya, apakah kurang akomodasi tempat itu. Ternyata bukan itu, pemuda itu merasa tersiksa karena dia merasa yang ada dalam hatinya sendiri. Dia merasa tersiksa ketika dia berada di hadirat Tuhan karena dia melihat dirinya sendiri. Aku ini manusia berdosa, sedikit saja kesalahan yang aku lakukan maka aku akan masuk neraka. Aku ini gak layak, aku ini gak bisa di hadapan Tuhan, aku ini kotor. Dia sudah melayani di biara, bermeditasi sama Tuhan, sudah terisolasi dari dunia yang penuh dosa, tapi dia tetap merasa seperti itu. Seringkali dia ketika diadakan perjamuan kudus, tubuhnya gemetar menerima roti dan anggur gitu. Tubuhnya gemetar karena aku tuh gak layak Tuhan, aku gak layak gitu. Nah akhirnya karena dia sering konsultasi kepada bapak rohaninya menjadi kasihan sama dia, aduh ini gimana ya, kok lain sendiri dia marah. Kenapa, apa yang menjadi batu sandungan di hatinya untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya bapak rohaninya menyarankan kepada pemuda ini, kamu pergi aja ke sebuah akademi. Di sini dimaksudkan akademi Alkitab itu ya. Masuk ke akademi itu, di sana kamu akan bisa belajar menggali firman Tuhan. Karena Alkitab mudah didapatkan di situ. Nah pada tahun abad 14, 15, 16 selanjutnya itu, kecuali kita pada saat ini ya, Alkitab itu sangat sukar didapat. Alkitab itu hanya ada di gereja dan para pemuka agama lah, para hamba-hamba Tuhan lah yang memiliki Alkitab. Sehingga kebutuhan rohani, kebutuhan firman Tuhan dari umat hanya tergantung kepada hamba Tuhan yang melayani. Coba kita bayangkan kalau kita sekarang klik HP langsung terbuka gitu ya. Alkitab tersedia di mana-mana. Di rumah saya ada 5 buah Alkitab dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Sekali dibuka yang besar sekali, yang kecil sudah gak nampak karena udah pakai kacamata gitu ya. Tapi biarlah ini Alkitab yang 5 ini memori buat kami sekeluarga, kita punya Alkitab ini loh. Akan gitu kan. Jadi umat hanya tergantung kepada hamba Tuhan untuk kebutuhan firman Tuhan. Nah pemuda ini di
akademi itu bisa membuka Alkitab karena tersedia di akademi tersebut. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun 1515 dia diberi kesempatan untuk ceramah, ya, menyampaikan firman Tuhan, dan dia ceramah ambil dari surat Roma. Nah, itu Roma 1:16 dan 17. Coba tolong ditampilkan surat Roma 1:16 sampai 17. Demikian bunyinya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kebenaran Allah dinyatakan dari iman demi iman, sebagaimana ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pemuda itu adalah Martin Luther. Ada di sini yang tidak tahu siapa Martin Luther? Martin Luther itu adalah seorang reformator. Dialah yang mereformasi gereja. Jadi sekarang kita ada gereja Protestan, ada karena gereja direformasi. Ya, gereja Protestan ini ada karena ada reformasi pada pertengahan abad ke-15. Nah, itulah dia Martin Luther. Melalui ayat ini Luther memahami bahwa kebenaran dari Allah, dan kebenaran itu adalah untuk mendapatkan keselamatan, tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia selain iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Roma 1 dan seluruh surat Roma ditulis oleh Paulus untuk jemaat di kota Roma. Jadi kalau tadi kita baca, sebab aku mempunyai keyakinan dalam kokoh dalam Injil, itu versi bahasa Indonesianya. Kalau nanti Bapak Ibu melihat dalam versi bahasa Inggrisnya, dan hampir semua versi bahasa Inggris, di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God. Maksudnya apa? Paulus itu tidak malu dengan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kabar baik bahwa Allah telah turun ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Injil itu yaitu Yesus sendiri. Yesus Kristus yang sudah mengenal firman yang disampaikan para nabi bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Dan barang siapa yang percaya kepada Injil, yaitu bahwa sang terang itu telah datang, maka dia akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, Paulus perlu menyampaikan ayat ini, tulisan ini kepada jemaat di kota Roma. Kenapa? Karena pada masa itu penginjilan di Roma itu sangat sulit. Pada masa itu Injil itu diidentifikasikan dengan seorang tukang kayu yang miskin dan mati tersalib. Sedangkan orang Romawi, mereka sangat tidak menghormati orang Yahudi, dan penyaliban itu merupakan hukuman mati yang paling hina. Oleh karena itu sulit melakukan pemberitaan Injil karena mereka mengenal Yesus Kristus. Seorang tukang kayu, miskin dan mati disalib. Nah, berita Injil itu sangat diremehkan. Oleh karena itu makanya perlu bagi Paulus untuk menyampaikan hal ini kepada jemaat-jemaat di kota Roma. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, karena itu aku gak malu dengan Injil ini, karena Injil itu Yesus Kristus. Aku gak malu menyampaikan itu. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus Kristus, makanya orang bisa diselamatkan. Karya salib, Allah turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, itulah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, kalian tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah malu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Walaupun orang-orang di Roma itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang hebat, orang yang berbudaya tinggi. Jadi kota Roma pada saat itu adalah pusat dari kekaisaran Romawi. Dan bisa kita bayangkan bahwa Roma itu adalah kota metropolitan. Diisi oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, orang terpandang. Nah, orang-orang Kristen bagaimana caranya menyampaikan kabar Injil ini kepada mereka? Sementara mereka juga yang mau disampaikan ini adalah Kristus yang mati di kayu salib. Kristus yang mati, yang dipercaya akan menyelamatkan orang. Nah, Paulus berkewajiban besar untuk membangkitkan semangat orang di kota Roma. Kalian jangan malu, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Oleh karena itu, beritakan Injil. Karena hanya Injil yang dapat menyelamatkan semua orang. Orang-orang Roma mempunyai kekayaan, kejayaan, budaya yang tinggi, filosofi yang hebat-hebat, tetapi itu tidak mampu menyelamatkan mereka dan tidak bisa memulihkan kehidupan mereka. Tetapi Injil
Yesus Kristus mampu menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya, apakah itu orang Yahudi, Yunani, dan termasuk kita. Semua bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia, dia mempunyai, dialah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dan dialah yang bisa memulihkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita orang yang sudah diselamatkan oleh Injil, kita juga harus mengkoreksi diri kita gitu ya. Kadang-kadang saya juga agak ragu ini kalau menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus. Jangankan kepada orang yang tidak seiman, kepada orang yang seiman pun kadang-kadang kita gimana ya memberitahukan kepada dia kabar gembira ini. Dia orang Kristen tapi saya ingin supaya dia lebih memahami tentang berita Injil gitu. Jangankan kepada orang tidak seiman, kepada orang yang seiman pun kadang-kadang kita ragu. Pernah saya pada suatu saat pergi dengan beberapa teman di perkumpulan gitu ya. Jadi pergi melihat orang sakit. Nah orang sakit ini ngaku, saya selama ini malas berdoa, saya tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, dia bilang gitu ya. Lalu pas mau pulang kan biasanya kita berdoa kan, ayo kita doakan yang sakit. Ya kita datang kan bukan cuma membawa oleh-oleh, tapi juga membawa bantuan spiritual gitu, bantuan rohani, mendoakan saudara kita ini gitu kan. Nah pas berdoa ini yang agak aneh suka terjadi nih, kamulah ya kan, dorong-mendorong nih. Itu batu sandungan bagi yang sakit. Benar ya? Orang yang sakit ini yang sebelumnya memang enggak suka berdoa, enggak ke gereja. Ah, segitunya ternyata. Ternyata Tuhan Yesus enggak begitu penting pun. Nah, kan gitu jadinya kan? Kita yang rohani menjadi batu sandungan, kita yang tahu hal itu kita jadi batu sandungan karena kita suka kamulah, akhirnya kita tidak menguatkan orang itu. Kita justru memperlihatkan bahwa Yesus Tuhan tidak penting bagimu, tidak penting bagi keselamatanmu. Nah itu saya, saudara. Mungkin saudara juga punya pengalaman-pengalaman khusus tentang ini. Nah Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita takut untuk memberitakan Injil kepada orang lain, takut untuk menyampaikan kabar Tuhan Yesus kepada orang lain, padahal kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jika berita Injil telah mengubahkan hidup kita, maka kita juga harus menyebarkannya kepada orang lain. Sering muncul rasa tidak percaya diri ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Karena kita merasa rendah diri dengan iman dan pengetahuan kita. Sementara kita melihat orang itu kayaknya merasa mereka tuh kayaknya lebih pintar, lebih terpelajar, lebih berbudaya. Akhirnya kita berpikir, layakkah saya menyampaikan Injil ini? Jangan-jangan saya didebat habis-habisan oleh mereka dan malah saya nanti jadi orang yang ditertawakan gitu. Bapak Ibu yang terkasih, di Roma 1, kalau kita baca nanti di Roma 1 itu full, Paulus mengatakan bahwa poin penting dari pemberitaan Injil bukanlah pada perbandingan siapa kita yang memberitakan dan siapa mereka yang hendak kita injili. Yang penting adalah Injil itu sendiri. Yang penting adalah Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Jadi bukan diri kita yang kuat, tetapi Allah lah yang kuat. Dan wujud dari kekuatan itu adalah Injil. Tuhannya yang kuat, Yesus Kristus yang kuat. Jadi kita, ya kalau kita memberitakan Injil, ya kita harus yakin bahwa berita yang kita sampaikan ini adalah berita yang valid, gitu ya. Berita yang mengandung keselamatan. Kalau kita mendengarkan berita hoax, kita enggak tahu nih sumbernya siapa ini. Berita hoax ini sumbernya kita enggak tahu. Tapi kita bisa terpengaruh gitu loh. Dan pengaruhnya tuh bisa begitu kuat sama kita. Yang memberitakannya tidak berpengaruh sama kita ya kan. Tidak terpengaruh. Kita juga kadang-kadang enggak tahu nih berita hoax ini dari mana ini. Sudah ada rahasia umum gitu kan. Rahasia umum tuh artinya aku tahu tapi aku diam. Kita bilang. Kita pikir kita cuma kita yang tahu, rupanya semua orang udah tahu ya, cuma diam-diam aja gitu kan. Nah, berita hoax itu sangat mempengaruhi kita. Tanpa peduli kita siapa yang menyampaikan. Nah, berita Injil itu adalah berita yang penuh kuasa. Tadi kata Rasul Paulus, kalau di Roma 1 itu, dari pemberitaan Injil bukanlah perbandingan siapa kita yang memberitakan dan siapa yang akan kita injili. Yang penting adalah Injil itu sendiri. Karena
yang kuat adalah Injil itu sendiri. Injillah yang menyelamatkan semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun semua bangsa-bangsa di dunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mempunyai kisah di Alkitab. Nah, saya senang sekali dengan kisah ini. Setiap saya membacanya, kayaknya ada inovasi baru di pikiran saya ini. Kayaknya saya jadi tersenyum gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu membaca di tentang kisah para rasul, ada di kisah para rasul ayat pasal 8 ayat 26 sampai 40, di sana diceritakan tentang sida-sida dari Ethiopia. Nah, sida-sida Ethiopia. Jadi sida-sida Ethiopia ini adalah seorang sida-sida, dia beragama Yahudi. Dia berasal dari Ethiopia. Nah, dia adalah seorang Yahudi yang saleh. Jadi setiap ada event yang mengharuskan dia datang ke Bait Suci di Yerusalem, dia hadir, menandakan bahwa dia adalah orang yang saleh gitu. Nah, sida-sida, kalau sida-sida sesuai dengan yang lazim pada masa itu, sida-sida itu dikebiri ya. Nah, sesuai dengan Ulangan 23 ayat 1, orang-orang yang dikebiri, orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya, orang-orang asing, kalau mereka beribadah ke Bait Allah, mereka tuh enggak bisa masuk ke Bait Allah. Mereka itu hanya ada di pelataran, di halaman Bait Allah. Makanya ketika Yesus mengusir para pedagang di halaman Bait Allah, ya Yesus marah karena itu hak untuk orang beribadah, hak bagi orang-orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya dan bagi orang-orang asing. Makanya Tuhan Yesus marah karena kau melanggar hak orang lain, kan gitu kan. Nah, itulah sida-sida ini, dia sudah dikebiri dan dia tidak bisa beribadah di dalam Bait Allah. Dia hanya beribadah di halaman Bait Allah. Nah, pada saat itu dia baru pulang dari Yerusalem, jadi dia mau pulang ke asalnya, ke tempat asalnya. Nah, saya kalau saya imajinasikan ini sida-sida dari Ethiopia ini orangnya pasti baik gitu ya. Pasti tulus hati orangnya dan pasti terbersit dalam hatinya, Tuhan, aku rindu sungguh-sungguh bisa menyembahmu di Bait Allah. Tapi masalahnya saya cuma bisa di halaman aja nih. Karena saya bukan orang yang sempurna gitu kan. Orang Yahudi tidak akan membiarkan orang-orang dikebiri untuk masuk ke dalam Bait Allah gitu. Pasti ada kerinduan dalam hatinya menikmati hadirat. Cuma dia tidak punya keberanian. Kalau Paulus bilang, nah, kita harus punya keberanian untuk datang kepada hadirat Tuhan gitu ya. Karena apa? Karena kita punya iman dalam Yesus Kristus. Nah, makanya kita berani datang masuk menikmati hadirat Tuhan. Nah, itulah sida-sida itu ketika dia pulang dari Bait Allah menuju ke tempat asalnya, Tuhan mengingatkan Filipus gitu ya. Filipus, kamu kan baru menginjili di daerah Samaria, banyak yang bertobat dibikin oleh dia. Nah, sekarang ini Tuhan memerintahkan dia untuk menginjili, memberitakan kabar baik kepada sida-sida dari gereja yang cuma satu orang gitu kan. Cuma satu orang. Tapi karena taat, Filipus akhirnya melayani sida-sida dari Ethiopia ini. Nah, dalam perjalanan pulang, sida-sida ini naik kereta ya. Jadi bisa kita imajinasikan kalau Filipus misalnya bisa berjalan di samping keretanya, berarti keretanya itu kecepatannya sama dengan kecepatan jalan kaki manusia pada lazimnya gitu. Nah, Filipus mendengar ini. Sida-sida ini baca Alkitab dengan suara keras tentang Yesaya 53. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yesaya 53. Akhirnya Filipus bertanya, "Woi, sida-sida, emangnya kamu paham tuh yang kamu baca?" "Enggak, aku enggak paham. Soalnya enggak ada yang memberitahukannya," katanya ya kan. "Aku tuh enggak paham, enggak ada yang memberitahukan kepadaku apa maknanya." "Naiklah, ayo kita. Naiklah kamu," gitu kan, supaya dia bisa mengajari si Filip, si sida-sida ini. Akhirnya Filipus mengatakan kepada sida-sida, "Yang dimaksud dengan yang kau baca itu adalah Yesus Kristus, Allah, anak Allah yang hidup, yang mati di kayu salib, yang menggenapi nubuatan para nabi, yang akhirnya menyelamatkan manusia. Dialah Mesias yang hidup, dialah Tuhan, dialah yang akan menyelamatkan semua manusia." Nah, sida-sida yang mendengar itu langsung gembira hatinya karena dia akhirnya memahami apa yang dimaksud dengan Yesaya 53. Merasa bergembira, dia minta dibaptis.
dan dia merasa bersuka cita karena dia bisa koneksi langsung dengan Tuhan. Amin. Kalau selama ini dia cuma di halaman nih, sekarang dia menjadi anggota kerajaan Allah yang dia merasa dilayakkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya bisa membayangkan betapa sukacitanya wajah sida-sida dari Ethiopia nih. Betapa gembiranya dia, betapa bahagianya dia. Nah, oleh karena sida-sida yang satu ini sudah diselamatkan, itulah nanti yang menjadi cikal bakal penginjilan di Ethiopia. Satu orang diselamatkan, akhirnya dia dengan penuh semangat melayani orang-orang di tempat asalnya. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri pemberitaan firman ini, mari kita baca Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15, mohon ditampilkan. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan kepada mereka? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang menyampaikan kabar baik. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami ayat ini bukan? Ada rentetannya. Bagaimana orang bersuruh kalau enggak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak kenal, kalau tidak, mereka tidak pernah mendengarkan? Bagaimana mereka mendengarkan kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana mereka menyampaikan kalau tidak ada yang mengutus? Tidak ada yang menyampaikannya, tidak ada yang diutus, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang menerangkan, tidak ada yang memberi mereka pengertian. Nah, sesuai dengan pesan gembala di MJK, mari kita semuanya turut serta memberitakan kabar baik. Tadi dikatakan betapa gembiranya ketika ada orang datang membawakan kabar baik. Mari kita semua turut memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus sendiri. Pergunakan semua sumber daya yang ada sama kita, apakah itu tenaga, dana, waktu, doa, jangan menghemat supaya Injil kabar baik itu sampai kepada semua orang dan banyak orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan semua firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami bagian apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang yang mewartakan kabar baik bagi orang lain. Sungguh-sungguh melakukannya ya Tuhan, dengan tidak ada rasa malu. Karena kami tahu nama Tuhan Yesus itulah, Injil itulah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang. Dan biarlah semua orang yang sudah kami beritakan kabar baik itu, mereka memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, keselamatan itu adalah karena iman kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala kami yang kami kasihi, Ibu Gembala kami yang kami kasihi, Bapak Johan Makmuran, Ibu Ing, Tuhan orang tua rohani kami ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai senantiasa, Engkau berkati semua pelayanan yang dilakukan. Beri kesehatan umur yang panjang, banyaklah jiwa yang datang kepada Tuhan melalui pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Demikian juga wakil gembala kami di tempat ini, Bapak Rudi Pasaribu dan Ibu Ati, Bapak Hence dan Ibu Ju yang ada di Bukit Tinggi, Ibu Iryani yang ada di Payakumbuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gembala cabang dan ranting, seluruh gembala kul. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, kami sehati sepikir mengikuti arahan rencana Tuhan, sehingga penginjilan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah jemaat-Mu Tuhan Engkau layakkan, Engkau pakai mereka semuanya,
menjadi jemaat yang misioner, yang cakap untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah yang akan dilangsungkan besok. Tuhan, semua pemberitahuan, info, flyer, percakapan-percakapan untuk mengundang, untuk mengingatkan jemaatmu untuk datang hadir besok. Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun setiap umatmu untuk datang beribadah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hati mereka bersukacita ketika ada yang mengajak, mari kita beribadah kepada ke rumah Tuhan. Mereka bergembira, mereka bersukacita karena bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan dengan sesama umat di tempat ini. Berkati seluruh pelayan jemaat yang melayani pemberita firman. Kau berkati juga tim PPW, seluruh pelayan aser, bahkan sampai untuk bagian di depan yang menyambut di daerah parkir. Tuhan berkati kami semuanya. Kami mau melayani Tuhan dengan sehati, sepikir, dengan sepakat, sehingga nampaklah keunitian dalam pelayanan kami dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada jemaat kami yang sedang sakit hari ini, Tuhan, Tuhan Engkaulah Allah penyembuh kami. Jemaat yang sedang bergumul, Tuhan Engkaulah jalan keluar dan penghibur bagi setiap orang yang sedang dalam kesesakan. Jemaat kami yang sedang putus asa, Engkau menolong mereka. Yang sedang dalam keadaan hubungan yang tidak baik dengan sesama, Tuhan Yesus tolong mereka. Ingatkan firman-Mu senantiasa supaya kami bukan hanya cinta damai, tapi kami juga menjadi orang yang membawa damai sehingga orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih untuk ibadah doa puasa ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan senantiasa dalam kehidupan kami. Bagi-Mulah segala hormat, pujian, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami akan menerima berkat Tuhan dari hamba-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kami hamba-hamba-Mu bersyukur, umat-Mu bersyukur untuk hadirat Tuhan dan berkat rohani. Lalu sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami melayani, bekerja di hadapan Tuhan. Mohonkan berkat Tuhan atas kami semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dan bawalah seluruh berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus anaknya, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati.